Halo guys, selamat datang kembali di channel Wito Carlau. Kali ini saya akan mereview fungsi lain dari setbox, bracket setbox ya. Ini fungsinya banyak ya, salah satunya untuk menyangkutkan, menggantung barang belanjaan kita dari pasar. Di sini ada buah-buahan ya, ada buah-buahan, ini ada buah semangka. Dan ini adalah fungsi lain dari bracket set box, bukan hanya untuk menggantungkan set box atau set bag, tapi ini juga bisa buat membawa barang belanjaan. Karena memang motor seperti ini bagasinya sangat sedikit sekali, jadi cara mengakalinya adalah dengan memasang bracket set box di samping motor. Ini saya isi kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Ini fungsinya bracket ini apabila kita menggantungkan barang belanjaan di sini, nanti biar nggak kena ban ya, biar nggak merosot ke ban, dihalangi sama bracket ini gini guys. Jadi kita tinggal gantungkan di sini. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya motor kayak gini dan tidak punya motor cadangan yang lain seperti matic atau bebek, bisa memaksimalkan motor yang ada untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja ke pasar ya. Belanja ke pasar seperti ini. Ini cukup kuat. Ini selain untuk menaruh set box atau set bag, jadi bisa juga buat menggantung barang-barang belanjaan. Kalau digantung ke sini aja, nanti bisa kena ban dan kantong belanjaan Anda jadi robek seperti itu guys. Ini atasnya juga kita isi sama barang belanjaan. Coba kita lihat ya, apa aja isi barang belanjaannya. Nah, jadi motor itu tergantung cara orang memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ini box dari Givi, ini udah saya pakai kurang lebih mungkin sampai 7 tahunan ya, masih bagus. Nah, di sini juga penuh dengan barang-barang belanjaan. Di sini ada sayur mayur, cabe dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini ada kebutuhan sabun-sabunan, odol, sikat gigi, ini buat obat nyamuk yang selalu mengganggu kita di malam hari. Dan ini ada ikan-ikanan ya, ini ikan bisa ditaruh di sini. Ini salah satu fungsi box. Nah, ini banyak nih isinya, ada Citadel dan lain sebagainya. Nah, gitu guys. Jadi bagi teman-teman yang suka touring dan punya motor ini, jadi dimaksimalkan semaksimal mungkin dalam penggunaannya. Nah, seperti ini. Ini set box. Kita manfaatkan untuk membawa barang belanjaan. Aduh. Nah, ini gado-gado. Ini gado-gado ya. Nah, ini ada mimian gitu ya. Nah, ini bisa kita gantung di sini. Ini aslinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita gantungkan di sini, langsung tanpa ini bisa kena ban di sini guys. Jadi barangnya jadi robek. Oke, demikian dulu. Jangan lupa di like dan subscribe. Bagi yang belum, dan silakan komen di kolom komentar dengan komen yang membangun. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.